Dalam hal mobil performance, dapat dikatakan bahwa Jepang benar-benar menemukan jati diri mereka pada tahun 90-an. Hampir setiap pabrikan besar Jepang hadir dengan berbagai macam produk yang luar biasa hebat. Mulai dari Isuzu Impulse RS91 yang sering dilupakan, hingga teknologi mengesankan yang ada di dalam Mitsubishi 3000 GT VR4. Kemudian, karena saking populernya mobil Jepang di era 90-an, ini menyebabkan ledakan popularitas di seluruh dunia. Dan ledakan popularitas ini menyebabkan angin segar bagi mobil-mobil mewah Jepang yang siap diekspor ke seluruh dunia, baik sebagai spesial JDM eksklusif dan penawaran pasar dunia yang lebih mudah diakses. Dan kegembiraan ini terus berlanjut hingga milenium baru, di mana etos mobil performa Jepang menjadi lebih halus. Walaupun begitu, di antara katalog mobil Jepang yang mengesankan, tapi terdapat beberapa mobil yang benar-benar menawan. Dan di video kali ini, kita akan membahas 10 mobil ikonik JDM tahun 90 sampai 2000-an awal. Yang pertama ada Mazda RX-7 Twin Turbo. Mazda RX-7 generasi ketiga adalah salah satu mobil Jepang klasik berpenampilan terbaik yang pernah keluar dari jalur produksi. Mobil ini dianggap cantik dari setiap sudut. Mobil ini dapat dengan mudah mengalahkan supercar Italia. Dan model RX-7 yang paling kuat dapat memompa lebih dari 270 horsepower dan dapat melesat hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 4,5 detik aja. Gak hanya itu, mobil RX-7 Twin Turbo dapat bersaing dengan mobil-mobil berperforma terbaik di planet ini pada saat itu, dan biasanya menjadi yang teratas. Dan siapa yang gak kenal dengan suara khasnya? Kemudian ada Nissan. Kemudian, selanjutnya ada Subaru Impreza 22B. Selama tahun 90-an, Subaru Impreza Turbo adalah raja jalanan. Mobil ini menawarkan para penggemar mobil yang berorientasi pada performance untuk mendapatkan kecepatan yang mengalahkan supercar. Tidak peduli cuaca, Subaru Impreza Turbo akan mencengkram dan melaju mengalahkan semua rivalnya. Di puncak jajaran Subaru adalah Impreza 22B STI. Mobil ini adalah versi jalan raya dari mobil rally kompetisi mereka yang terkenal. Dan mobil ini menggunakan mesin 2,2 liter buatan tangan yang dipasok pabrik dengan tenaga 276 horsepower. Dan mobil ini bisa melaju dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu sekitar 4,6 detik. Kemudian yang keempat, karena hal ini, jadi Honda melucuti NSX, meningkatkan suspensi dan rem, serta mengubah gearbox, dan mereka menamai ciptaannya Honda NSX-R. Dan ini adalah mobil performance yang sedekat mungkin dengan kesempurnaan mobil. Kemudian yang kelima ada Mitsubishi Lancer Evolution 10 FQ440. Mobil ini terkunci dalam pertempuran rally dengan Subaru Impreza, yang mana ini menjadikan kesetiaan penggemar menjadi dua. Meskipun Subaru Impreza memenangkan perang dalam hal angka penjualan, pada akhirnya Mitsubishi Lancer lah yang akhirnya mendominasi dalam hal tenaga horsepower, yang mana mobil ini bisa mengeluarkan 440 horsepower dari mesin 4 silinder turbocharged. Dan Mitsubishi Lancer Evolution FQ440 dapat memusnahkan supercar. Sedan ini bisa melesat hingga 100 km per jam dalam waktu 3,6 detik. Kemudian yang keenam ada Nissan Skyline R34 GTR. Mobil ini adalah salah satu kendaraan paling ikonik di Jepang. Skyline R34 GTR adalah kendaraan yang dirakit untuk menjadi mobil terbaik yang pernah ada. Mobil ini dikenal dengan julukan Godzilla. Nissan Skyline R34 GTR dengan senang hati akan menggigit garis cakrawala. Di dapur pacunya, mobil ini memiliki mesin 3,6 liter twin turbo. Ini adalah sebuah mesin yang bisa menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar dari angka yang dikutip pabrik sebesar 276 horsepower. Dan semua kecerdasan yang ada di dalamnya memungkinkan GTR melesat hingga 100 km per jam dalam waktu 4,8 detik. Kemudian selanjutnya ada Toyota Supra MK4. Siapa yang gak kenal mobil ini setelah menjadi bintang film dalam beberapa tahun terakhir berkat kemunculannya di franchise Fast and Furious?
Toyota Supra Turbo MK4 telah menjadi semacam mobil pahlawan dan digemari oleh para penggemar mobil performance dan penggemar film. Mobil ini merupakan kendaraan yang mengungguli banyak pesaingnya. Dengan tenaga 321 horsepower dari mesin 3,0 liter turbocharged, Supra dapat menempuh 0-100 km per jam dalam waktu 4,6 detik dan melewati 1/4 mile hanya dalam waktu 12 detik. Kemudian, pengendalian mobil ini juga sangat seimbang. Berarti mobil ini akan memberikan pengendaraan yang menyenangkan di jalanan yang berkelok-kelok. Kemudian selanjutnya ada Honda Integra Type R. Tidak diragukan lagi, Honda Integra Type R adalah legenda Jepang dan salah satu mobil berpenggerak roda depan dengan pengendalian terbaik di dunia. Mobil ini memiliki mesin 1,8 liter 4 silinder di bawah kap mesin. Yang bikin spesial mobil ini adalah mesinnya. Karena mesin Integra ini dapat mencapai revving yang cukup tinggi di 8000 RPM. Dan mobil ini terkenal akan kelincahannya. Dan Honda Integra Type R akan melesat di tikungan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu selanjutnya ada Mazda MX-5 Miata. Mobil ini sering dianggap sebagai mobil gateway. Tapi Mazda MX-5 Miata terkenal di dunia sebagai mobil sport terlaris. Yang mana mobil ini menawarkan lebih dari cukup untuk sebagian besar penggemar mobil sport. MX-5 Miata yang mungil ini memberikan lebih banyak kesenangan yang dapat digunakan daripada mobil sport compact lainnya di planet ini. Yang mana Mazda MX-5 Miata memungkinkan para penggemar mobil untuk mendapatkan akses yang mudah untuk kehidupan di balik kemudi roadster. Dan mobil ini merupakan titik masuk yang ideal untuk belajar tentang pengendalian mobil. Kemudian, MX-5 juga merupakan mobil project yang fantastis dan tetap menjadi mobil lintasan yang kompetitif. Kemudian yang terakhir ada Toyota atau Lexus Soarer. Mungkin jarang yang mengenal mobil ini, namun mobil ini sebenarnya mobil monster juga nih. Karena mobil ini menggunakan mesin V8 4,0 liter yang bisa menghasilkan 263 horsepower yang digunakan pada Lexus LS400 dan mentransplantasikannya ke dalam shell yang dibentuk dengan indah. Dan Toyota di mobil ini seakan-akan menghasilkan sebuah mobil muscle yang sangat mumpuni. Ini adalah sebuah mobil yang merupakan mobil sport yang tangguh dan grand tourer mewah berbalut kulit. Dan itulah jajaran mobil ikonik JDM pada era tahun 90-an dan 2000-an awal. Kalau kalian suka sama yang model mana nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.